harus ulama yang kembali memimpin, ulama yang memberikan pencerahan dan arahan. Kalau ulama ditinggal, nugari ku hancur wali yang sedang dimain dirahmati Allah. Lai setuju. Hah? Bapak dia selai. Bapak dia lah. Hah? Sawit jangan banyak tua. Aku jangan tanam jari yang cepat tai. Hah? Ambo nan panjang ambo kalau jari yang cepat tai sini tanam WC musaji ke ba bau ndak bo. Kena. Harus berubah lain. Haji ulama lain. Maju terus. Kalau nak hancur negara ini. Terbukti ulama maju, dunia dipaciknya. Siapa negarawan yang terhebat? Umar bin Khattab. Apakah Umar mengantong ijazah UI? Ijazah apa segala? Tidak ada. Dia mengantongi ijazah paham Quran. Bapak kagum jauh Pak Harto dengan repelitanya. Cuma tarangan cik tentang Umar. Orang yang pertama membentuk birokrasi negara, Umar bin Khattab. Program transmigrasi pertama, Umar bin Khattab. Pendiri penjara pertama, Umar bin Khattab. Tahu apa-apa transmigrasi, pai Umar ke Kufah. Dicaliknya sekian persen orang Kufah, kok ekonominya hancur. Pai ke Basra, dicaliknya hancur di Basra. Nyocalik orang Kufah kok, cocoknya tinggalnya di Basra. Mako ditran ke Basra. Orang yang gagal di Basra, cocoknya di Kufah. Ditransfer ke Basra, ke Kufah. Dicaliknya Umar. Iko cocoknya di dalam pertanian kok. Apa pertanian? Kok cocoknya di kota? Kok ke kota? Kepandai hobi apa? Hobi membuat roti. Kalau roti dibuat di kota tinggal. Ya nak? Hobi bertani tinggal di kota. Alah alaman saya disangkul seketek tanam. Di alaman yang saya ingin itu segala aduk. Ya nak? Ambo nak salut ke ambo? Iko awak memanfaatkan alaman segala macam tu cari itu. Tu kalau itu hobinya antanya teran. Jadi tu. Daripada dia aja situ dah. Jadi itu Umar bin Khattab. Bilal bin Rabah.